Halo sahabat ukur dan uji, kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan Rebar Detector Novotest. Ini dia alatnya. Dan kebetulan kali ini kita sedang berada di suatu bangunan, cuman belum jadi, di suatu daerah di Purwokerto, gedung Tripio tepatnya. Ya, jadi ini merupakan Rebar Detector Novotest yang fungsinya untuk mengetahui seberapa tebal lapisan beton tersebut, lapisan pelindung dari beton. Selain itu juga dapat mengukur bagaimana letak dari posisi rebar atau kerangka beton tersebut. Misalnya nih, di sini ada suatu fondasi. Nah, kita dapat mengukur seberapa tebal lapisan dari beton tersebut. Dengan cara, yang pertama hidupkan dulu alatnya, rebarnya. Ini merupakan alat penunjuk, ada displaynya, tombolnya. Dan ini merupakan detektornya, menggunakan sistem gelombang elektromagnetik. Kita tempelkan pada bangunannya, maka akan tertera angka dari tebal lapisan pelindung atau tebal coran sekitar 29,4 mm atau sekitar 3 cm. Nah, ini untuk diameter dari rebarnya sebesar 6 mm. Ya, beginilah cara kerja dari Rebar Detector Novotest. Sangat mudah dilakukan dan tentunya hasilnya sangat akurat. Nah, bagi Anda yang ingin segera memiliki alat Rebar Detector Novotest, segera hubungi kontak kami yang ada di deskripsi di bawah ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Terima kasih sahabat uji dan ukur. Sampai jumpa.